Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di Nels Harumo. Hari ini aku udah di garasi barunya Sudiro Tunggajaya di Klaten, tepatnya di Jogonalan. Ini kebetulan banget, banyak banget armada yang perpal di sini. Ini serentak hari ini tanggal 29, semua armada Sudiro tidak ada yang jalan alias perpal. Kira-kira kenapa ya perpalnya? Kok sampai semua divisi, semua jurusan perpal semua? Nah, ikuti terus ya videonya sampai selesai. Oke. Kocok ngoyot meneh setelah sekian lama ngoyot akhirnya perpal kafe ini perpal kafe ya, perpal gara-gara apa mas? Anu katanya ada di garasi Mospati santunan anak yatim katanya santunan anak yatim kata orang di sini ada banyak armada ya, tapi yang mungkin kalian pertanyakan itu kenapa ada armada X Putra WD. Jadi ceritanya itu Putra WD itu menitipkan armadanya ke Sudiro Tunggajaya. Jadi nanti pembagiannya 50-50 gitulah. Jadi bukan karena Sudiro ini beli X Putra WD, bukan. Jadi Sudiro ini apa Putra WD ini menitipkan armada ke Sudiro. Berhubung karena lagi corona ya, jadi
Nah di sebelah gua itu paling pojok ada Gandewa sama Sakir. Ini yang di paling pojok. Ngopo baik. Saker udah lumayan kinclong pakai wheel dog. Di pojok sana ada Rangers. Wah ini rapi semua ya. Ini ada Rainer, ada apa yang tadi Gatra, terus ini Goro, terus ini dia si Rangers sama Magista yang lagi purple dikit. Di sini Amanona. Rangers cakep banget, Papa handsome. Ini di bagian depan ada Satria, ada Gatra, ada Alugara, ada Amanwana, ini artis. Terus ini Surai. Surai udah ganteng ya, udah pakai wheeldop, udah pakai winglet. Dan sebelahnya ada Troll Tunga yang udah pakai winglet juga itu. Cakep. Pokoknya tim Rapi Raya ini cakep-cakep semua sih overall ya. Rata-rata itu udah ada aksesorisnya, baik yang dari Putra WD maupun yang AC Sudiro. Jadi cakep-cakep lah, mantap. Divisi 4 Muria, Eko Muria, Merapi Raya. Nek motorku padang ora yo ning kene yo. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen dan subscribe di bawah. Salam Darulmu. Dadah.